Pelakon Izara Aishah menzahirkan rasa syukur apabila rakan selebriti yang dikenali lebih 10 tahun lalu, Neelofa, selamat bernikah dengan lelaki pilihannya, Piyu Haris, semalam. Kata Izara, "Alhamdulillah, tahniah Kak Lofa. Saya harap Haris dapat jaga Kak Lofa elok-elok. Semoga perkahwinan kalian kekal hingga ke jannah, insyaAllah." Ketika melihat Kak Lofa menuju ke pelamin, meremang bulu roma. Momen ini yang ditunggu sejak sekian lama. Alhamdulillah. Menurut Izara, banyak kenangan yang tidak dapat dilupakan sepanjang sama-sama terbabit dalam pertandingan Dewi Remaja dengan bekas pengacara meletup itu. Ketika sama-sama menyertai pencarian Dewi Remaja, kami rapat dan selalu bersama. Malah saya sudah kenal Kak Lofa sejak usia 15 tahun. Saya anggap dia seperti kakak. Dia pernah ambil saya dari sekolah. Ya, hubungan rapat itu antara dia dengan saya. Jadi pada hari bahagianya, saya rasa sangat sebab.